Avatar lah cepat. Mbak Dewar, Mbak Dewar. Mbak Dewar. Arene malah tadi. Wis timbar. Ya, tapi ning iku lho ning Pujon. Heeh, aja. Lek misale koyo di Jati Mas segala macam buatan to ning Pujon asli. Jadi tutup ah Mas sampeyan. Tutup ah. Mosok tutup Pujon. Tutup ah. Halo sore. Ning ngarep Pujon misalan ono misalan kan enggak pengen apanya? Di misalan. Apa di Jawa? Mosok oyo wis. Kenakan di tempat-tempat menuju yang di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke vlognya Suki Arto Dika. Bersama aku, Mbak Dewarnya Suki Arto Dika. Ini di rumahnya, mau ke rumahnya. Bu. Ini lagi di jalan. Di jalan, mau ke rumahnya Bu Kino. Iya, si Fano Jokono. Iya, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, ana sampean di ya. Kalau di dijunjung piye? Ora. Ya saya dijunjung Mbak Ju. Kan Mbak Ju dijunjung ada ngene apa? Iya, Mbak Ju mau turun ini. Mbak Ju mau mulai sore. Mulai sore ben. Iya, turun kene kok. Iya. Makanan ini lho, Bono. Nerangan lagi tuntun-tuntun masa aku kayak sedih, Bono. Evan, Bono, duwe lampu aja ya bedaan. Iya. Duwe lampu. Lampu ini kok. Lampu ini, iya. Lampu sedik gak, Bono, disini. Lampu ini. Lampu ini. Lampu aja ya. Oh, ini lho. Ini ada siapa ini? Aku mau ngomong, petis sih lo, sang kebetulan gimana? Petis. Jadi kentut tu, Iku foto ni. Mbok tak kenal. Mari kenal kenal. Foto sih, mbok dilihat. Tadi ada kenal kenal. Ada foto kayak mana Mas Agus, Mas apa Mbak? Kemarin saya yang kamu. Ini Mbak Juju kan Mbak Juju. Tarang. Yo. Tapi ya bagus buat Bapak Kiri, sama lor. Langsung iki, tinggi, tunggu nanti barang. Tuh langsung, instan. Tuh buat no, cantik. Cantik. Terus kayak baju nih. Cantik. Nah, coba ini dia bucu-bucuan gitu. Kok bucu-bucuan? Bucu tuh bucu-bucuan. Bucu-bucuan itu yang cewek bucu. Bucu nih. Bucu-bucuan itu peralai. Peralai. Nanti dipasang di sana, tak bikinkan kekuatan gitu. Ada teman-teman juga ada yang lain. Monggo Mbak Edi, Mam. Jajane botol. Jajane botol. Kayak lebaran. Ning ono pisang, pisang kok ora nggowo ngendi, Mbok? Enak wingi. Iya, lho.
Anu, naik gol, naik golongan yang sulai kiri. Kalau naik siang orang mateng kan. Kulite? Naik siang orang mateng neng jeru orang masuk dingin. Urung mateng kok eh. Jujur. Ah pilih bilang punya. Lah aku rene kok koyok koyok kau nengarin buku dewi aku masak tu. Laplek aku rene buku aku juga. Sebenarnya aku di mbok iki jenenge mbok Tija. Podho karo mboke Mas Ari. Dadi kaget lho. Mbok Tija podho. Oh iya mbok anu Mak Tija. Mas Ari mbok iku mbokku sing momong apa? Sing momong lho Mas. Kan dulu. Lah aku kowe ben lairno iku. Mbok angkatku, tapi kok mbokku dhewe kan aku siji tinggal mati. Kowe aku mati. Dadi sampai saiki. Melu ibu angkat. Ibu. Ibu angkat anakku wadah. Tapi enggak punya iku anak. Masalah lanang iki nambah aku seneng koyo. Pokoknya aku juga ngucapin sambung ngucapin terima kasih buat keluarganya Mas Suki. Semoga silaturahmi ini terjaga, yang penting kita saling memberikan manfaat. Semoga silaturahmi ini melancarkan rezeki juga kesehatan. Amin. Semoga putra-putranya jadi anaknya soleh, terus yang penting so anaknya juga sukses seperti orang tuanya. Amin. Nanti kalau misalkan mau main ke sini lagi ditunggu, tapi insyaallah nanti kalau aku ke sana, kalau misalkan kayak Mbak Ju, Sario lagi ada waktu, nanti kita bareng-bareng ke sana ya Mbak Ju ya. Oh iya. Jadi nanti insya bisa Allah main-main di sana seperti itu. Nah, gitu. Nanti mampir ke rumah anakku juga. Iya. Akhirnya mau apa pun. Terus Mbak Suki nanti kalau misalkan pengen main ke sini lagi atau ingin bikin vlog-vlog gimana atau apapun itu, nanti tetap akan kita bantu karena memang kita hidup kan saling membantu, saling memberikan manfaat satu sama lain seperti itu. Yang penting bukan orang makan dulu nih, pengen nih. Nggak sekuat. Nggak sekuat. Sekuat. Ambil kan anu, dandangnya tas apa lagi? Terus mau peyo gitu. Lewat ngalih ngan kita ngelawangi gue cerita dandang. Tukang air mata kita jangan. Apa yo susu bu? Apa bu? Lah pawane mbok nok. Aku saiki ne pawane mbok nok. Yo guys. Persik pawane mbok nok kan karo pawane anu. Ya sudah kemudian aku deloke sebenarnya. Pawane gaweane iki gak cewek. Cuma masak goreng. Kemudian guys, aku sekarang di Blitar di pawonnya Mbak Genuk yang apa cantik. Ya Allah, mulu terus. Bapak aku ning kene. Cuma kamu ning kene. Pak ngering kerupuk. Pawon sapa iki, Tan? Jadi nginep sana, nginep nang ngene Malang, teng Malang. Rencananya nggih, Mas. Lah gak ngene prakas telandalan to. Ado lho kene iki ampek Malang iki ado batu paling. Ya mangga pamit tandang. Oh, batu mah ado. Ele. Lah durung kene kapan? Wis teko batu engko nang. Apa nang? Iso apa jam. Ya kangen putune, Pak. Hah? Saya kangen putune. Anu kan bahasa aku, soalnya termasuk pecinta nenek-nenek. Aku nak numpang kalau aku kalau numpang aku lo, tak maksudku aku kan menyayang. Lah kayak uang nang pasar nunggu uang tua yang udah aku nunggu. Kadang orang tua tuh nganu lo, nggak mau, nggak usah. Maksudnya mereka tuh nggak mengharapkan koyok apa yang berlebih. Cuma diajak ngobrol, ditancani kiwis tenang wis. Harta yang paling berharga kadang kan anak sibuk untuk iki gak enek sing ngancani. Kadang kan anak itu report kafe untuk diri kan sepi kadang ada sekolah pintar jadi youtuber guru ngaji, baru youtuber, dorong, orang coba. Kalau latihan ngaji suruh kepo mas.
Pengen jadi YouTuber untuk guru madrasah. Senangnya guru madrasah. Tapi wong jeneng iki jane wong ngaji-ngaji to dol kayak jeneng aku. Soalnya kan wong biyen nganu, masih di sini tuh masih kental. Diru itu rumah saya yang tanggap dulu banyak nganu kayak gendru apa? Gendru kayak aneh. Tapi masih gampang jaraki ngono lho. Ben sedek kene terlalu aneh sih, masih ada angker-angker tempat-tempat. Kan biyen angker itu pangkal sak lemari gitu. Bukan sebenarnya wong ngaji iki dhewe. Tapi di sana masih selamatan, masih gendoran-gendoran. Selamatan biasa, tapi enggak hiburan. Corona. Ayo sini ora bali mbok ngono iki lho. Nyembokno ben mari kangen mikone. Ya sampe mbok nang kene. Ngene lho. Jare kawit kae. Gua delok terus anggere dino kawit. Masa sih? Delok terus, Mas. Kaciliku yo seneng. Nare nek tak omong. Nang wis kuwa, wis ora Mas. Nang iki. Sin. Enak yo titik, Dok. Sini Mas, engko dibawa yo piwul. Bisa masak iso? Nganu direndam pakai air hangat, direndam bentar aja. Oh, banyak banget loh. Banyak banget kuping nganu. Banyak cuma. Enggak, lek disiram kok. Nganu enggak, lek diwol kan dicucuk terus direndam mau dingin kayak ini. Tapi banyak banget so, tapi nganu apa jenenge? Lotang loh. Enggak mulu disiram terus loh, enggak mulu enggak mulu. Mak ngono kuwi. Banyu adem kena ya. Kayak enak apa kuwi iki. Banyu adem, direndam apa banyak sama apa ya kan di nganu apa jenenge? Ini banget. Tapi Tapi kalau di sini anu apa jenenge lek sendok anak akeh kok bodoh keliling terus. Bodho Mas. Bisa cicing golek urufui menyang ono ras mangan. Sem demen tadi. Jajane wis jatuh jatuh uangnya nanti. Weh. Sama rene terhurah deh. Mana bu, nak jeser jeser ben foto jeser jeser. Iya, betulnya nak. Eh, tiur, ketutupan. Iki dia. Iki bae masih yo iki kae dibuka ning jero kono. Yang diam yo. Kamu. Buka-buka yo. Oh, enggak us. Semangat. Iya. Nggih. Ini coba kok iku kok ning kono. Yes, ta. Yang di rumah kene lagi. Lagi lak foto kapan, Mas? Ii. Oh, ndek wingi. Aku ngene, aku gawa nek gawa nek foto lho. Anu, mata ngono ambo iki. Wah, ambo jeneng aku datang. Aku ngajak nemuan dia. Ada ngene mung kok gerti kino kan ngene ya. Ada kene lho. Anu ngono luwe iki lho, ya nduk. Tak foto mbok no. Foto. Ayo, sana foto. Ayo, ayo foto. Ini foto. Yo, oke teman-teman ya, aku mau ini udah pamitan sama Bu Kenu, aku mau pulang, ini hari terakhir aku bertemu sama Bu Kenu, bukan hari terakhir ya, suatu saat nanti juga kalau ada waktu atau kesempatan aku mau jelah di rumah Bu Kenu. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.